Pandawa atau akronim dari Lembaga Pers Pendidikan Budaya dan Wawasan Mahasiswa merupakan salah satu lembaga semi-otonom di Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta yang bergerak di bidang jurnalistik kependidikan, budaya, dan wawasan. LPM Pandawa telah berdiri pada tanggal 10 November 2009. Visi dari LPM Pandawa adalah menjadi lembaga pers yang berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan dalam rangka membuka wawasan pendidikan dan kebudayaan Islami masyarakat kampus. Misi dari LPM Pandawa adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang kejurnalistikan. Yang kedua, menjadi media penyampai ide dan gagasan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus. Yang ketiga, mengembangkan daya kritis dan intelektual mahasiswa dalam rangka mencapai pendidikan nasional. Yang keempat, sebagai media penyampai informasi pendidikan dan kebudayaan yang berdasarkan fakta.